mogok anjir motornya. Si anjir. Oh, sepeda sepeda guys. Anjir kagak mogok. Tahi. Buset. Apaan tuh anjir yang coplot? Halo semua, kembali lagi di Haji Prasetyo Channel. Kita udah nih, udah dari Barito. Sekarang saatnya balik ya gitu ya. Yalah, langsung aja kita balik dari Merdeka Raya di Barito tadi. Wah gila, rame banget ya. Mau motor keluar, bentukannya mau kayak gimana tuh keluar semua. Sekarang kita ada di posisi belakang aja ya, kita lihat-lihat aja ya di belakang. Balik ya guys ya. Kalau arah pulang itu memang sedikit rada barbar gitu ya. Jadi gua tidak banyak bicara nih kalau jalan pulang, karena ya pasti butuh konsentrasi gitu loh. Jadi gua jarang ngomong ya. Gua nggak tahu ini pulang lewat mana, gua ngikutin mereka aja ya.
kita nyebrang ke kanan. Let's go. Ini rel kereta yang sangat bahaya ya, karena palangnya tuh ditungguin sama orang. Kita juga harus selalu ngeliat kanan dan kiri. Jangan terlalu percaya sama orang deh. Kalau ada kereta, ada kereta gitu. Jangan, kita juga harus memastikan. Gue juga nggak tahu tuh relnya ekstrim lah pokoknya. Gue sering lewat situ. Malam-malam apalah itu macet kan. Jam kerja dia, jam kerja tuh sangat bahaya tuh jam kerja. Gimana itu kalau ditutup? Bang, kok itu nggak ditutup aja kan? Misalnya gitu ada orang nanya. Sekarang kalau ditutup nih, orang muternya jauh. Jauh banget muternya, harus keluar dari sini dulu. Kalau tadi kan misalnya dia mau ke itu tuh, ke Senayan, cepet tuh situ udah orang pada lewat situ. Tapi gua nggak tahu ini one way apa dua itu ya, dua arah ya. Kayaknya sih dua. Karena kalau satu nggak mungkin lah. Dua ini pasti. Kita melewati jalur baru ya guys ya, lewat perkomplekan, pergangan ya. Ini semi gang sih, dibilang gang juga bukan gang, soalnya ada garis jalanan kayak gini nih. Otomatis dia masuknya jalan raya kalau ada garis jalanan. Tapi gue nggak tahu ya, iya ini jalan raya ini mah. Tepet si Jola. Sekarang kita udah di barisan paling depan nih guys. Jadi ya udah. Anjir, muterin inian doang. Kenapa kagak lewat atas aja ya? Kan kalau lewat atas langsung turun kita. Ah, gokil. Iya, ini kan atas, kita muter bawah. Muter-muter gengs. Ya gengs, kita dibikin muter-muter sama jalan slow, jalan slow. Thank you.
deh, ya Allah ngapain. Tuh, ada aja tangannya anjir. Ada yang bisa terjemahin gak tuh ya? Kalau ada yang bisa terjemahin tolong ditulis di komen deh, biar yang lain tuh paham itu apaan gitu. Itu ngapain. Apaan tuh anjir yang coplot? Jadi tadi tuh ada yang coplot jatuh gitu, nggak tahu itu apaan. Ini kita tungguin ya. Ada Aldapi. Yang belakang depan? Iya. Yang kanan. Yang kanan. Iya. Yeah. Gimana? Ternyata copot, guys. Ya udah ntar pasangin lah. Beri nih. Ayo. Ternyata tuh kode. Kode itu Seni mau jatuh anjir. Geseknya hilang, guys. Mana ya si itunya? Si atanya anjir. Si Ejacu gesek 200cc-nya hilang ya, guys. Tadi dia terlalu terdepan sih, jadi ada temennya sini coplot. Gak ketahuan deh. Miring-miring gitu, aduh. Nah ini nih jajulnya, oke guys, 200cc ketemu lagi. Pada belok miring. Gila balap. Yo, man.
hijau. Gas terus, gas terus hijau. Waduh, merah. Ada yang ketinggalan enggak? Freestyle anjir. Waduh. Kacau. Bocil kematian anjir. Real ini mah. Guys, kita ke barisan belakang lagi ya guys ya. Biarin mereka pada di depan. Ikutin tuh kamu ya, roknya. Mona Lisa kayak duduk apaan tuh.
kita pakai knalpot standar ya Rika ya. Mogok anjir motornya. Mogok ya sih anjir. Awas, oh, banyak sepeda guys. Anjir kagak mogok. Tadi kita tertipu ya guys ya. Ternyata motornya nyala guys. Suwe bener. Kita dibohongi. Wah penipuan ini nih. Gila kan. Kira disetut beneran. Taunya mesinnya nyala. Tahi tahi.
itulah kelebihan motornya anjing. Mana nih kita nih? Kita kayaknya ke Pulau Mas deh.
kita sudahi ya vlog ini. Keseruan dari Merdeka Reading 17 Agustus 2022. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Goodbye, bye bye.